Oke teman-teman, kita akan memperbaiki sendiri stafel yang rusak tidak mau nyala ya. Kita bongkar dahulu boxnya, kita lepas baut-bautnya. Nah setelah terbuka, kita lihat dalamnya. Jangan lupa diukur tegangannya yang masuk ya, ada enggak pakai multimeter. Tegangan AC 220, ternyata ini setelah pengukuran tidak ada. Saya curiga di cek steker 220 AC nya ternyata ada yang putus di sini. Nah kita bisa pasang sendiri ya, jadi lebih menghemat anggaran tanpa dibawa ke tukang servis. Jangan lupa subscribe channel Zaidan Elektronik. Terima kasih.